Allahu Akbar, Selamat datang di Dirsani, rumah kedua kami yang tercinta. Di sini kami berteduh dari panasnya sengatan matahari dan dari dinginnya angin malam. Di sinilah tempat kami saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Di sini kami belajar arti dari kehidupan yang sebenarnya, yakni tunduk kepada sang pemilik kerajaan langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan akan manisnya ilmu pengetahuan. Di sini kami dibimbing untuk menjadi insan yang kamil, dengan meniru akhlak mulia Rasulullah SAW. Wahyu yang turun pertama kali adalah perintah untuk membaca. Sejatinya, umat ini kekurangan asupan membaca. Oleh karenanya, Dirsani menjadi rumah pencetak generasi yang intelektual, kritis, dan kreatif untuk agama, nusa, dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Seorang insan yang kamil tidak mungkin jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kitab yang menjadi pedoman hidup umat manusia ini tentunya menjadi sumber ilmu pengetahuan yang tidak ternilai kesuciannya. Tidak seyogyanya umat Islam meninggalkan ibadah membaca Al-Quran yang tiap hurufnya diganjar 10 pahala kebajikan. Kebersihan dan kerapian menjadi aspek terpenting di Dirsani, karena dengannya kenyamanan untuk belajar dapat tercapai. Buatlah rumahmu bersih dan nyaman, sebagaimana engkau hendak menyambut Rasulullah SAW untuk bertamu ke rumahmu. Mengulas kembali pelajaran adalah makanan kami sehari-hari. Di malam hari, kami mengulang pelajaran yang telah diajarkan oleh dosen. Dan di pagi hari pun, kami kembali mengulasnya. Mengulang-ulang materi pelajaran adalah salah satu cara agar ilmu benar-benar melekat di ingatan kita dan menyatu dengan diri kita. Jadi, itu.